Salinas apa? Fasilitas ya. Nah, iya. Lu udah kayak begini ngomong masih dapetan aja. Biasa, kaget. Ya harus disesuaikan gitu. Gak gemeteran, emang biasa kalau orang kaya itu suka gemeteran. Iya. Iya, takut dipinta. Iya. Tapi bener nih, batasan tanah lu sampai mana aja tuh, Den? Kau punya inspirasi. Konspirasi. Yeah. Halo, saya Udin Nganga. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, jangan lupa di subscribe, pokoknya begitu dah. Terus jangan lupa kalau ada bel, martil aja, bleng, biar kedengeran. Kita kan saudara. Terus kalau ada ikan, tahan, biar kita bisa makan. Ah, pokoknya you and me together forever, you know. Waalaikumsalam. Pak Idris. Ngapain? Hah? Ini ada proyek. Hah? Mau ada proyek nih. Proyek? Iya. Proyek apa? Ini pembangunan sih lagi lihat-lihat nih. Bahan mana yang bakal jadi bangunan, mana yang bakal jadi dicapai bangunan apa-apa itu yang... Ini tanah halus semuanya? Nanti bakal dibikin ini, apartemen. Lu gak pernah bilang, Mukudin, kalau punya tanah sebanyak ini. Lah semangat apa aja saya bilang, kayak mau bikin apartemen itu. Nah, iya, lu belaga miskin aja selama ini. Iya, saya gak sombong orangnya. Ini tanah warisan. Nanti juga di samping apartemen akan dibangun musola atau masjid. Oh. Gitu. Iya, ini warisan terus dibagi-bagi. Nanti dibagi berapa kamar, itu nanti juga akan disekat juga nantinya. Dekat masjid. Ah, dekat masjid itu. Heeh. Oh, iya, tapi yang bagian-bagian dari adek lo sama abang lo di mana nih? Nanti di sebelah sana ada WC umum. WC umum sebelahnya. Buat abang lo. Nanti buat orang-orang umum yang pada mau buang air hajat di situ. Oh, iya. Gitu. Oh. Jadi ini proyek gede ini ya? Waduh, alhamdulillah. Ini proyek besar ini, bukan gede lagi. Besar, big. Big ya? Iya, big ini. Ini triliunan nih, Din, kalau ngebangun ini. Bukan nih. Triliun lagi, triunolanan. Trionanalan. Yang nolnya merarot. Iya, iya. Wah, luar biasa nih, Din. Ya. Tapi ini bener dari orang tua lu, Din? Bener, nanti akan dibangun banyak proyek di sini. Iya, kalau... Ruko-ruko gitu, Bang. Ruko-ruko, apa pembelanjaan. Oh, mall ya. Mall itu. Ya tapi aduh loh. Lu enggak pernah bilang sama gua kalau punya tanah segini. Ya kalau gua tahu kan gua ya tebang segini, saya petak buat gua gitu. Oh, kalau saya kan enggak mau ngagu atau sombong bilang-bilangan ke orang. Saya hidup dengan sederhana. Biar orang lah yang melihat saya nanti gitu. Oh, kalau begini sih kelihatannya lu ngepet, Din. Ngepet kan saya udah cebok. Bukan lu. Diam-diam aja punya tanah sebanyak enggak. Lu dari mana? Ah, dari sini juga nanti, nah nih, dari WC umum akan dibangun lagi ada lapangan buat olahraga. Olahraga ya? Iya. Ya, ini orang tua lu dulu juragan tanah ya? Tuan tanah gitu ya? Hah? Tuan tanah? Nanti tuan-tuan juga akan dikasih ruang yang besar, yang bagus tuan-tuannya itu nanti. Oh ya, ada iya. Ada khusus sendiri ya? Ada khusus sendiri, ya, gitu. Buat apa olahraga gitu? Nah, fit apa namanya? Fitness. Iya, fitness. Iya, di situ. Wah, hebat lu, Din. Iya, saya. Segalanya ada nih ya? Segalanya ada. Gua sampai jalan tuh udah ngap-ngapa nih. Fasilitasnya juga nanti bakal... Fasilitas apa? Fasilitas, iya. Iya. Lu udah kayak begini ngomong masih dapetan aja. Biasa, kaget. Ya harus disesuaikan gitu. Gak gemeteran, emang biasa kalau orang kaya itu suka gemeteran. Iya. Iya, takut dipinta. Iya. Tapi bener nih, batasan tanah lu sampai mana aja tuh, Din? Nanti batasnya, kalau ini lapangan bola, rencana di sebelahnya itu kita bikin bengkel. Bengkel apa ya? Bengkel kapal. Kapal? Kapal-kapalan. Kalau kapal gede nanti repot pada keberisikan masyarakat yang ada di situ. Iya. Juga. Tapi pokoknya segala macamnya ada bakalan di sini. Pokoknya serba komplit. Komplit. Iya. Ya tapi ukurannya dari mana ke mana nih? Nanti ukuran dari sini ke sana itu setelah lapangan kita bikin ada apa namanya buat loncat tinggi yang nggak balik lagi. Iya.
loncat tinggi banget kan. Oh, iya. Artinya buat penyambungan olahraga. Penyambungan olahraga. Biar badan sehat. Iya. Itu. Sana and kompo di sana. Sano. Iya. Terdapat juga yang sehat, tubuhnya juga kuat. Kuat ya. Itu. Ini tapi udah ada sertifikatnya kan, Din? Nanti juga bakal juga setelah itu dibikin jalan kecil. Iya. Supaya ada lorong-lorong kecil anak-anak buat main khusus. Sertifikat masih atas nama siapa, Din? Nanti di atas namanya ini macam-macam. Apa ruko namanya si A, apa ruko namanya si B itu. Iya. Ya, masih AGB atau udah sertifikat yang kalau buat ABG-nya nanti sebelah sana. Bos sesuai anak muda ABG, nanti akan dipisahkan lagi, nggak boleh dinyampurin dengan orang tua. Ya itu. Soalnya kalau udah sertifikat udah mahal banget ini. Oh, loh mahal kalau udah jadi bangunan begini mantar kalau dibangun. Iya. Kalau sertifikat ya. ukurannya dari mana ke mana nih yang benar? Waduh repot. Ukurannya kehabisan ukuran udah saking luasnya tanah. Ukurannya nggak cukup ya? Nggak cukup. Iya. Itu. Hebat kan saya? Ya hebat. Oh, iya. Ya tapi ya yang beneran nih ukuran lu, ukuran tanah lu sih di mana nih? Yang beneran itu nanti juga akan dibikin dua kali mall. Dua kali mall. Kalau mall segini tuh digabung ke atas. Jadi big lagi. Mall yang big, double big. Ya tanahnya jadi ini ya, ngirit ya. Ngirit. Kalau dibangun ke atas. Biar kelihatannya lebih pure, lebih simple, lebih padat. Padat. Ya padat gitu. Kan dikit lagi saya jadi orang Inggris. Itu, jangan heran. Ya, memang ya. Saya nggak cerita sih kalau sama apa Pedus kemarin saya punya ini itu nggak cerita. Heran sih emang. Iya. Soalnya kalau tiba-tiba lu begini kan biasanya kalau orang-orang ya nggak ketahuan usahanya kayak apa punya harta sebegini banyak ini ngepet deh cupang. Biasanya begitu. Kalau cupang itu udah dipiara khusus nanti di sebelah taman. Itu dan macam-macam ikan cupang, ikan benyik, ikan cuklelik, ikan sepat, macam-macam ikan. Cupang lagi ini ya. Lagi mencak-mencak dia. Apalagi kalau Pedro datang, wow, langsung diterkam. Harganya lagi menanjak. Iya, lagi menanjak harganya. Iya. Gitu. Pokoknya Pedro tenang aja. Dulu lo tanamin apa nih, Din? Dulu tanamin tekokak sama daun mede. Tapi ya gimana ya kalau kita tanam-tanam itu kan enggak ada ini artinya. Mending kita bangun aja. Ya, yang jelas tanah lu sebelah banyak ya urusannya. Iya. Tanah lu yang asli. Yang nah, itu yang udah kedengeran. Itu bagian yang saya udah bangun mall kan berisik. Nah, banyak jadi Pak rame orang di sana. Itu yang udah jadi gitu. Iya. Hebat kan? Itu contoh. Hebatnya di mana? Hebatnya ya itulah kita udah ada bangunan, ada sertifikatnya atas nama itu siapa? Itu nanti namanya banyak apa kita namain Ruko misalnya Aladdin. Apa nama simbolisium? Nama sertifikatnya? Itu nanti terdaftar ada di sebelah pojok sana tuh. Bukan sertifikat lo? Itu nanti di sana kalau saya nanti bangunan lain. Ada ukuran tanah lo yang benar nih? Seberapa gitu sih? Ukurannya nanti tergantung mereka yang meminta berapa kali berapa untuk bangunan rumah minimalis gitu. Minimalis? Ya mau minimalis ya? Oh, sana minimalis. Iya. Iya ya, pokoknya Pak Edus tenang-tenang aja kalau misalnya wah butuh apa-apa tinggal telepon saya. Gua kalau lihat orang kayak teman kayak begini mah gua enggak tenang, Din. Kenapa enggak tenang? Enggak, bawaannya gua. Justru bangga dong punya teman, wui, berhasil usahanya. Ya pengen gitu. Tahu aja, kepo aja gitu. Enggak usah kepo, kita kipiin aja. Entar kalau ditanya orang, "Ini Udin tanahnya seberapa banyak nih?" Nah, gua bilang jawabnya apa nih? Seluas ini, seluas mata memandang, seluas mata memandang. Sampai di mana dia memandangnya, itu tanah saya. Kalau belum ketemu memandang, terus saja masih saya punya. Yo, tanah lu ya? Itu nanti tanahnya bakal digusur sebelah sana. Itu, ya jangan banyak nanya. Itu aja. Kalau banyak nanya ntar pusing jawabnya. Itu banyak nanti. Pokoknya enak-enak aja udah nanya. Kemarin belum lama ini lo. Kalau punya tanah banyak begini, kenapa lo minta tanah sama gue buat pot? Itu tanah itu buat nanam bunga-bunga nanti buat tanam di sana. Ya kan mestinya dari tanah lu aja bisa. Itu kan udah di aspal semua, susah mau kita menggalinya juga kan gak mungkin. Pakai cangkul, cangkulnya patah. Ya tinggal berapa pot aja pak minta tanah gua. Iya itu katanya kan orang kaya. Kaya, kayanya nanti seperti milioner. Itu malu dong masa orang kaya pakai beli yang kecil cukup minta aja. Oh, iya udah jangan nanya lagi terus
Ya gimana ini gue jadi bingung. Enggak usah bingung. Pokoknya Pak Edus kalau misalnya perlu rumah atau apartemen, nanti tinggal ngomong ke saya. Nanti akan saya kalkulasi. Ya capek juga gue dengerin. Iya, capek ya? Iya, capek yang dengerin bohong. Saya juga nyenerangin capek, apalagi Pak Edus yang nanya. Capek gue dengerin bohong lo. Jadi mau tahu nih, tanah siapa, gimana? Siapa, gimana gitu. Iya, gue tahu ukurannya. Kalau lo benar-benar tidak bohong. Apa ini tanah lo yang fakta, apa hoak? Enak pilih mana? Fakta atau hoak? Kalau di sini hoak ini. Iya, hoak ya. Iya. Emang dasar lu. Hoak kan keren. Iya. Ngerti kan hoak? Lu harusnya jadi penulis cerita lu, Din. Dan nanya lagi. Iya. Hebat lu. Hebat ya. Ya sama ngakalinnya. Ngakalin apa? Ngakalin gua. Udah, emang Wayne harus tahu. Lah ini gue tahu. Ini tanah siapa? Iya. Ya engkongnya siapa yang punya? Iya. Gue tahu. Iya tanah orang. Saya mah ngangen-ngangen aja. Pengen jadi insinyur gitu. Ya. Jadi lapar perut. Lapar. Makan ke daun. Yuk kita kan habis ngatur proyek. Yuk makan dulu yuk. Makan tuh makan daun. Lapar. Pak Edus mau tinggal di mana? Ntar aja kita makan dulu. Lah cepet aja minta. Ablak. Jangan di belakang. Lepar.